would ask something. Ah!
Alhamdulillah siap lagi satu project DIY baby crib. Ini boleh dikategorikan project ketiga ataupun kedua-ketiga kot terbesar yang aku pernah buat lah. Okey. Ciri-ciri dia. Kayu apa yang aku guna? Kayu jenis pine. Pine ada dua jenis, pine merah dan aku guna pine putih. Pine merah ni antara pine solid wood lah. Kalau pine putih ni pine soft wood. Buat masa ni aku buat satu tingkat. Aku cuba buat dua tingkat yang portable. Aku masih belum fikir idea macam mana nak buat. Dan lagi satu, dia mempunyai roda. Setiap kaki ni mempunyai roda, empat roda, supaya mudah kita nak alih-alihkan. Kalau tidak, tahu tak nak angkat benda ni, memang berat gila lah. Okay, untuk finishing pula, aku guna just cat jenis lacquer clear. Kesemuanya aku guna lacquer clear. Untuk cost pula, sebenarnya aku buat ni ada budget. Yang penting dia tak melebihi daripada harga pasaran. Untuk harga pasaran, untuk jenis macam ni tak silap aku mungkin dalam 400. Ada juga yang jenis 300 lebih untuk jenis kayu. Tapi kayu yang diguna antara kayu-kayu yang bersaiz kecil-kecil macam yang guna, boleh nampak ni memang jenis yang besar. Dan aku buat modal tak melebihi target aku. Target aku tak boleh lebih 200 dan memang tak lebih 200 lah. Dan antara semua potongan ni memang aku buat sendiri. Ya, memang aku buat sendiri. Termasuk yang paling semua. Aku tak sangka aku berjaya menghasilkan baby crib ni. Sebenarnya aku pada awalnya aku nak give up, nak beli je terus sebab aku tak berjaya buat curve ni. Akhirnya berjaya juga percubaan kali kedua ke kali ketiga menggunakan router. Aku terpaksa set router tu kok menjadi table router daripada hand router. Dan hasilnya memang aku tak berpuas hati lah. Okay, itu saja rasanya daripada aku. Kalau korang nak tahu, sebenarnya aku buat baby crib ni khas untuk bakal anak aku yang akan lahir tak lama lagi. Mungkin korang kalau tengok video ni, mungkin anak aku dah lahir kot. Tak sabar nak tengok ada orang tidur malam. Inilah dia baby crib.